hati manusia. Di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah hati, yang dengan hati dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan hati dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik. Hati yang membedakan manusia dengan binatang. Hati adalah nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengulang penyebutan tiga nikmat: nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan nikmat hati. Tiga alat untuk seseorang meraih ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak ada ilmu sedikit pun. Tidak ada yang terlahir dia sudah menjadi ulama, atau dia bisa baca, atau dia bisa berbicara, kecuali memang ada beberapa bayi ya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran pun disebutkan beberapa, tidak hanya Nabi Isa alaihissalam yang bisa berbicara ketika baru lahir ya. Ada Nabi Isa, ada kisah Juraid, ada kisah seorang anak yang sedang menyusu, kemudian sang ibu melihat ada seorang pemuda gagah dengan kudanya. Si ibu ini mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah putraku seperti dia." Kata bayi ini yang baru lahir, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Nah, ini kisahnya di tempat lain. Ada beberapa bayi yang terlahir bisa berbicara pada saat itu saja. Tetapi hukum manusia terlahir dalam keadaan mereka tidak tahu apapun, sebagaimana di surat An-Nahl. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan la'allakum tashkurun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bisa bersyukur. Bersyukur itu dengan apa? Kita bisa bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Satu-satunya cara bersyukur seorang hamba kepada Allah adalah dengan dia beribadah. Dan tidak akan mungkin seseorang dia tahu ibadah kepada Allah kecuali dengan cara dia belajar ilmu agama dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan hati. Para penghuni neraka, mereka masuk ke dalam neraka karena mereka tidak menggunakan hati mereka dengan benar. Di surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andaikan kami dulu mau mendengar, andaikan kami dulu mau berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Di antara sebab atau sebab utama para penghuni neraka masuk ke dalam neraka karena mereka tidak mempergunakan penglihatan, pendengaran, dan akal mereka untuk yang hak. Allah Subhanahu wa taala ulang di surat Al-A'raf, "Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal'an bal hum adha." Kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia jin, dengan kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Kami telah berikan untuk mereka hati, tetapi mereka tidak berpikir yang baik. La yafqahuna biha, mereka tidak mau berpikir yang hak.
Kami telah berikan pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengar yang hak. Kami telah berikan penglihatan, tetapi mereka tidak mau melihat yang hak. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-A'raf. Kemudian tiga alat tadi, pendengaran, penglihatan dan hati, di antara yang akan dipertanggungjawabkan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, akan ditanya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam satu hadis, "Ala inna fil jasadi la mudghah." Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. "Idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalbu." Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Andaikan baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Andaikan rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati tersebut baik, maka dia pun akan melihat yang baik-baik. Dia pun akan mendengar yang baik-baik. Dia akan melakukan dengan tangannya yang baik-baik. Dia akan melangkahkan kakinya ke tempat yang baik-baik. Berbeda apabila hati seseorang itu rusak, dipenuhi dengan syubhat dan syahwat. Inilah penyakit hati. Fitnah syubhat dan syahwat. Andaikan hati rusak, dipenuhi dengan syubhat dan syahwat, dia melihat yang haram, mendengar yang haram, tutur katanya terlihat, menunjukkan hati seseorang. Yang paling cepat kita bisa melihat seperti apa hati seseorang adalah dengan tutur katanya, kemudian tangannya, kakinya, demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan baik hati seseorang, maka baik pula lah seluruh tubuhnya. Andaikan rusak hati seseorang, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Dan dengan demikian, hati adalah raja untuk seluruh tubuh manusia. Hati terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hati yang hidup, hati yang sehat, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menjadi peringatan. Al-Qur'an itu bisa menjadi pengingat bagi mereka yang punya hati. Hati yang seperti apa? Di surat Yasin Allah jelaskan, "Liyunziru man kana hayya." Al-Qur'an itu bisa menjadi pemberi peringatan bagi yang memiliki hati yang masih hidup. Ya, hati yang sehat, hati yang hidup. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat apapun harta dan anak keturunan, kecuali dia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Nah, seperti apa sih ciri-ciri hati yang selamat itu? Banyak para ulama mendefinisikan hati yang selamat, "Annahul qalb alladzi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyahu." Yaitu hati yang selamat dari segala macam bentuk syahwat untuk menyelisihi syariat Allah. "Wa min kulli syubhatin tu'aridu khairah." Dan yang
bersih dari segala macam bentuk syubhat yang itu menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa salima min ubudiyyati ma siwa wa salima min tahkimin ghairi rasulihi. Hati yang dia bebas dari perbudakan kepada selain Allah. Hati yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah saja. Dia tidak menghambakan dirinya kepada makhluk. Hati yang apabila dia marah, marah karena Allah. Apabila dia mencintai karena Allah. Apabila dia memberi, memberi karena Allah. Apabila dia memenahan, dia pun menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua gerak-gerik, tutur kata, perbuatannya, semua itu dia kembalikan ke syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak tahu siapa Allah. Dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Seakan-akan dia itu diciptakan untuk kekal di dunia, untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia. Dia tidak tahu siapa Rabb-nya. Dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Apapun gerak-gerik dan tutur katanya hanya pelampiasan dari hawa nafsunya. Dia tidak peduli dengan syariat Allah. Dia tidak peduli dengan hukum-hukum Allah yang menjadi pemandu dia untuk berbicara dan berbuat adalah hawa nafsunya. Ya, ini hati yang mati. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit. Tadi ada yang pertama hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang selamat. Ada tiga istilah. Hati yang hidup, sebagaimana Allah sebut di surat Yasin. Kemudian hati yang selamat, yang Allah sebut di surat Syu'ara. Ya. Hati yang selamat atau hati yang sehat sama. Kemudian yang kedua ada hati yang mati. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit yang ada padanya keikhlasan, ada juga tawakal kepada Allah, cinta dan takutnya kepada Allah. Tetapi dengan demikian pun ada juga hawa nafsunya, syahwatnya. Terkadang dia terkalahkan dengan syahwatnya. Terkadang ambisi duniawinya mengalahkan keikhlasannya. Kemudian masih ada pula dengki, ujub, kibir, takabur. Nah, yang seperti ini yang dikatakan hati yang sakit. Mana yang lebih dominan? Mana yang lebih dominan, maka dia dekat ke sana. Ya. Nah, hati berpenyakit. Dan kebanyakan orang tidak merasa hatinya sedang sakit. Berbeda ketika fisik yang sakit, dia akan terkadang sampai begadang, terkadang sampai demam, tidak bisa tidur, menahan rasa nyeri, rasa sakit, yang mungkin itu hanya pada ujung kakinya. Tetapi ketika seseorang sakit hatinya, dia tidak merasa hatinya sedang sakit. Bahkan hatinya mati pun dia tidak merasa hatinya sudah mati. Tanda hati yang sakit atau hati yang mati, anna sahibahu la tu'limuhu jirohatil ma'asi. Orang yang hatinya sakit, orang yang hatinya mati, dia tidak merasakan sakit ketika jatuh pada maksiat. Dia tidak sakit ketika jatuh pada maksiat. Wala yuwajjihuhu jahluhu bilhaq.
dan dia tidak merasa perih ketika dia tidak tahu agama. Biasa aja. Ketika dia tidak tahu tentang ilmu-ilmu agama, apa saja yang Allah halalkan, apa saja yang Allah haramkan, pekerjaan apa yang Allah haramkan, pekerjaan apa yang Allah halalkan, bagaimana cara beribadah kepada Allah, seperti apa sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, bagaimana muamalah duniawiyahnya dan terkait riba, terkait yang lainnya. Wa alamatu maradhihi wa la yuwajjihu jahluhu bil haqq. Orang yang hatinya sakit, dia tidak merasa perih ketika dia tidak mengerti agama. Wa aqaiduhu al-batilah. Lebih parah lagi, ketika dia mempunyai keyakinan-keyakinan yang itu menentang atau bertentangan dengan Islam. Dia mempunyai prinsip yang itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagi dia biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Fa innal qalba idza kana hayyan ta'lam bi wurudil qaba'ih 'alaihi. Karena hati yang sehat, ketika dia jatuh pada maksiat khilaf, dia merasa menyesal, dia merasa sakit pada hatinya. Wa ta'lamu bi jahlihi bil haq. Dan ketika ada ilmu agama yang tidak dia tahu, padahal itu penting baginya, dia merasa tidak tenang. Dia selalu merasa resah. Bihas hayatihi wa qad yashur bil marad wa yakat alaihi mararatud dawa. Kemudian di antara penyakit hati manusia adalah dia tidak mengobati penyakit hatinya itu dengan cara yang benar. Ada orang mendapatkan kegalauan dalam hatinya, atau dia ada bimbang, ada gampang, dia beralih ke tempat-tempat maksiat atau kepada orang yang jauh dari agama. Berbeda dengan seseorang yang hatinya sehat, ketika dia merasakan ada yang tidak membuatnya tenang, dia kembali kepada orang yang bisa menunjukkan dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kembalinya ke Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal nam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum thaqalain lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat besar, yang tidak akan mungkin kalian sesat apabila kalian berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Obat penyakit hati bagi yang masih yang hatinya ada kehidupan, dia akan mengobati hatinya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Berbeda dengan orang yang berpenyakit hatinya atau mati hatinya, dia kembali ke narkoba, dia kembali ke maksiat, atau dia kembali ke orang-orang yang itu jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini disebutkan pula tanda hati yang sehat. Wa min alamati sihhatil qalbi annahu idza fatahu wirduhu aw ta'ah min at-ta'at wajada lidzalika alam aqdam min ta'lamil haris bi fawati malihi wa faqdihi. Seorang yang hatinya sehat, apabila terluputkan olehnya ketaatan, terluputkan olehnya ibadah, misalnya ketiduran, tidak sholat tahajud, tidak witir, ya, wajah dari tadi ke alam, dia merasakan kerugian yang sangat, dia merasakan sakit dalam hatinya lebih daripada seseorang yang kehilangan dunianya, lebih daripada seseorang yang kehilangan perusahaannya. Ya,
Ini tanda hati yang sehat. Wa min alamati sihatihi annahu yashtaq ila al-khidmah kama yashtaq ila al-ja'i ila at-ta'ami wasyarab. Tanda hati yang sehat adalah dia selalu menanti, merindukan bagaimana bisa berkhidmat kepada Allah. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dia lakukan untuk Allah dan Rasulnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum," apabila kalian menolong Allah, Allah ditolong apanya, Pak? Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menguasai alam semesta ini. Allah yang mencipta alam semesta ini. Maksud "in tansurullah," andaikan kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. "Ihfazillah yahfazka," jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah tidak perlu dijaga oleh makhluk, ya, Allah yang menjaga makhluk. Tetapi "Ihfazillah," jagalah olehmu Allah, jaga oleh kalian syariat-syariat Allah. Jauhi apa yang Allah larang, kerjakan apa yang Allah perintah, maka dengan itu Allah akan menjaga kalian. Ya. Nah, di sini bagaimana seorang yang hatinya sehat dia terus merindukan bagaimana bisa dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ambisinya untuk bisa berkhidmat kepada Allah itu seperti seorang yang kelaparan ketika dia melihat makanan dan minuman. Nah, ayyakunna hamu wahidan wa ayyakunna fillah ayyakunna asyak biwaktihi ayyadhaba do'i'an min asyak jenasi suhan bimalihi. Dan pula tanda yang lain adalah dia orang yang sangat pelit terhadap waktu. Dia tidak mau membuang waktunya percuma. Dia tidak mau habis waktunya dengan perkara yang sia-sia. Ngobrol yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menjalar ke yang makruh, bahkan menjalar kepada yang maksiat. Dia sangat pelit untuk, ya, dia sangat pelit terhadap waktunya, lebih daripada seseorang yang dia pelit terhadap hartanya. Ya, ada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, ulama besar, ya, di tahun 130 atau 50-an Hijriah. Nah, beliau ini ketika selesai sholat pulang, kata para jamaahnya, kalau duduk-duduk dulu sebentar ngobrol dengan kita di sini. Kata Abdullah ibn Mubarak, aku lebih ingin duduk-duduk dengan Rasulullah dan para sahabat di rumah. Maksudnya apa? Abdullah ibn Mubarak, beliau menyibukkan diri beliau dengan membaca hadis-hadis Nabi, asar-asar para sahabat, yang dengan itu seakan-akan beliau sedang hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Dan dikhawatirkan kalau duduk dengan kalian akan khawatir terbicarakan kehormatan orang, masuk pada ghibah, masuk pada menggunjing, justru jatuh pada dosa. Nah, ayyakunna idza dakhala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurratu 'ainihi wa sururu qalbihi. Dan tanda hati yang sehat ketika dia masuk pada sholat, memulai takbiratul ihram dengan kalimat Allahu akbar. Dengan kalimat Allahu akbar. Allah lebih besar dari apapun kesedih, dari apapun kesenangan yang dia dapatkan. Allah memiliki kenikmatan yang lebih dari apapun di dunia ini. Ketika dia merasakan takut, Allahu Akbar. Allah yang patut lebih untuk ditakuti. Ketika ada yang dia cintai di dunia ini, Allahu Akbar. Allah yang paling dia cintai, Allah yang lebih dia cintai daripada apapun dia dan siapapun. Allah lebih dia cintai daripada istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya,
Nah, ketika dia masuk ke dalam sholat, hilang semua dunia yang ada di pikirannya, dan dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bisalah." Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Ketika banyak masalah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa tenang dari masalah tersebut, beliau apa? Salat. Ya, dengan takbiratul ihram, mulai takbiratul ihram saja hilang semua kepenatan dunia, hilang semua masalah-masalah dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini as-salat," dan Allah menjadikan penyejuk mataku ada pada salat. Ketenangan hatiku ada pada salat. Dan ini anugerah, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kata Allah di awal di surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Ketika apa itu, Pak? Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa kesulitan, ketika kita tertimpa bencana, apa kata Allah? "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan kalian sabar dan salat. Ya, Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dalam perjalanan datang kabar bahwasanya putra beliau meninggal. Beliau langsung turun dari kudanya, langsung beliau salat. Langsung beliau salat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membantu diri beliau bersabar. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salat. Nah. Kemudian di sana ada sebab kenapa kok hati berpenyakit. Ada sebab hati berpenyakit. Ya, karena manusia itu terlahir semua hatinya bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang terlahirkan, mereka semua terlahirkan dalam keadaan hatinya bersih, jernih, murni di atas fitrah Islam dan tauhid. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ibu bapak si anak ini yang menjadikan anak tersebut Yahudi. Ibu bapak anak ini yang menjadikan anak tersebut Nasrani. Ibu bapak tersebut yang menjadikan anak tersebut Majusi. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Terus disampaikan subhat-subhat kepada si anak, akhirnya mengatakan Uzair anak Allah, mengatakan Nabi Isa adalah Allah, Nabi Isa adalah anak Allah. Orang tuanya yang merusak fitrah si anak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi, "Khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku ciptakan seluruh hamba-hambaku seluruhnya lurus. Mereka semuanya lurus, bertauhid. Fajtalathumus syayatin, dan kemudian dimangsa mereka itu oleh para setan dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-An'am, setan itu ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud jin. Yuhibatuhum ba'dhum sufur. Mereka ini saling bekerja sama. Ya, setan manusia dan setan dari kalangan jin. Fajtalathumus syayatin, dimangsa oleh para setan sehingga rusaklah fitrah mereka. Ada di antara mereka sudah tidak lagi mengenal Allah, tidak tahu lagi agama Allah, ya, tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Nah kemudian di sini apa saja yang dapat merusak hati seseorang, yaitu dua fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan inilah yang selalu kita minta perlindungan setiap sebelum salam dalam sholat kita, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Apa itu fitnatul mahya?
fitnah kehidupan. Apa itu fitnah kehidupan? Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, apa syubhat teh? Syahwat itu adalah hawa nafsu, dia tahu ini khamr, haram. Tetapi kalah jiwanya sehingga dia memperturutkan hawa nafsunya, dia melakukan yang haram. Dia mengakui itu adalah haram tetapi kalah jiwanya dari hawa nafsu. Dia kalah jiwanya. Ini namanya apa, Pak? Syahwat. Dia melakukan yang haram. Dia meyakini itu adalah haram. Berbeda dengan syubhat. Syubhat itu dia tersamarkan. Yang halal dia sangka haram. Yang haram dia sangka itu adalah halal, seperti khamr. Banyak dari kalangan mereka yang dikatakan dan adalah orang yang terkena syubhat bahwasanya khamr itu apa bedanya dengan air-air yang lain? Ya. Apa bedanya khamr itu dengan air-air yang lain? Kemudian dia meyakini khamr itu tidak sedikit pun apa? Haram. Ketika dia meminumnya, tidak ada perasaan dalam hati dia, dia sedang bermaksiat. Ini adalah syubhat. Ya. Ada orang yang melakukan muamalah riba, dia hatinya lemah sehingga dia bermuamalah dengan muamalah riba. Ya. Jual belinya riba. Dia mengakui dia dalam maksiat. Berbeda dengan ada orang riba itu jual belinya seperti ini, itu bukan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sudah menjelaskan riba seperti apa di dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya seperti kata Rasulullah SAW, riba jahiliyah imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah itu adalah bayar sekarang kalau enggak kena denda. Riba jahiliyah, bayar sekarang kalau enggak kena denda. Ya, dia pinjam uang, kemudian kalau tidak tepat pembayarannya maka terkena denda. Itu riba jahiliyah. Nah, sebagian orang membungkus yang seperti ini sampai terlihat itu adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh. Nah, ini adalah syubhat. Bisa dibedakan antara syahwat dengan syubhat, ya, Pak, ya? Kalau syahwat itu dia meyakini itu adalah haram, tetapi dia kalah dengan hawa nafsunya, dia melakukan yang haram. Dia merasa dia dalam maksiat. Tapi kalau syubhat, dia melakukan yang haram tetapi dia merasa dia benar. Dia merasa tidak salah. Nah, ini adalah fitnah syubhat. Nah, dua fitnah ini yang bisa merusak hati seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'radil hasiri 'udan 'uda. Masuk fitnah itu sedikit demi sedikit ke dalam hati manusia seperti helai yang tikar, sehelai sampai menjadi tikar yang panjang dan lebar. Fa ayyu qalbin ankaraha wa ayyu qalbin ushribaha nuqitat fihi nuqtatu sauda. Hati mana yang mengingkari fitnah tersebut, dia melihat kemungkaran. Di awal dia melihat kemungkaran, dia ingkari. Hati mana yang mengingkari kemungkaran tersebut? Hati mana yang hati mana yang tidak mengingkari kemungkaran tersebut tertitik dengan titik hitam dalam hatinya. Ya, dibuat titik hitam dalam hatinya. Setiap apa yang dia lihat dari perkara yang maksiat, setiap apa yang dia dengar dari yang maksiat, itu membuat hatinya dititik dengan titik hitam. Kalau hatinya tidak mengingkari, dia menikmati kemungkaran tersebut. Wa ayyu qalbin ankaraha, tetapi hati mana yang mengingkari kemungkaran tersebut, maka tertitik dengan titik putih pada hatinya. Ya, setiap dia melihat kemungkaran, dia ingkari. Kan kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Minimal dia mengingkari dengan hati. Dan kata Rasulullah, seseorang yang hanya bisa mengingkari dengan hati, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran yang dia lihat pada anaknya, istrinya, saudaranya. Dengan lisannya enggak bisa, dengan tangannya enggak bisa.
Hanya dengan hatinya itu menunjukkan kelemahan iman dia. Ya, tetapi kalau dia bisa mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya, oleh istrinya, ya, dengan tangannya, dengan lisannya, itu menunjukkan iman kuat ada padanya. Ya. Wa yuqal min ankarahu kitat fihi nuqtatul bayda, hati mana yang mengingkari fitnah tersebut maka akan tertitik dengan titik putih pada hatinya. Hatta ta'udal qalb, kemudian hati, dua hati manusia tadi, yang satu aswad dan mirbad dan kalquzi mujakhir, yang satu hitam legam seperti bagian bawah tungku panci yang dibakar dengan kayu bakar. Warnanya sehitam itu. Hati manusia yang tidak mengingkari kemungkaran, dia melihat banyak maksiat, dia mendengar banyak maksiat, ya, banyak yang dia baca perkara-perkara yang tidak penting, bahkan itu merusak akidahnya, merusak imannya, merusak tauhidnya, merusak Islamnya. Ya. Apa yang dia dengar begitu juga. Maka hati dia titik hitam satu sampai hatinya hitam legam bagaikan bagian bawah tungku panci. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Dahsyatnya dia tidak tahu lagi, dia tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dia justru memfasilitasi anaknya untuk bermaksiat. Dia menghasut anaknya untuk pacaran, dia memberi dia memberi pakaian yang menampakkan aurat untuk anaknya. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk di sini. Karena hatinya sudah hitam lega, tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Anaknya kerja difasilitasi, anaknya untuk bekerja di tempat riba, ya, di tempat-tempat yang dimana di sana dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia melihat Islam yang baik, ibadah itu sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang radikal, sesuatu yang itu hina justru bagi mereka. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik oleh mereka ini. Ya, kemudian dicontohkan juga di sini. Ya. Bahkan tauhid mengesakan Allah dalam ibadah dikatakan itu apa ya? Adalah bentuk pelecehan, adalah bentuk perendahan kepada orang soleh. Ya, tauhid ketika kita melarang orang untuk berdoa ke Nabi Muhammad SAW. Ada banyak orang berdoa ke Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang dikatakan soleh. Jangan kalian berdoa ke Nabi Muhammad. Kalau berdoa itu ya ke Allah. Karena Rasulullah SAW di zamannya pun beliau sangat melarang orang-orang untuk berdoa kepada selain Allah. Nah, saya mengingatkan, jangan berdoa kepada Nabi Muhammad. Jangan berdoa kepada orang-orang yang jauh keutamaannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka ini? Anda sudah tidak sopan kepada Nabi Muhammad. Anda merendahkan Nabi Muhammad. Anda merendahkan orang-orang soleh. Nah, yang tauhid dikatakan mungkar oleh mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ini sudah habis waktunya. Waqul abyad la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh. Sedangkan hati yang satu yang dia terbiasa dari awal itu mengingkari kemungkaran, setiap dia melihat sesuatu yang tidak baik dia ingkari. Dia larang anaknya, dia larang istrinya ya untuk berpakaian dengan pakaian yang menampakkan aurat, yang membentuk aurat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma, dua penghuni neraka yang belum pernah melihat keduanya, qaumun ma'ahum siyadun karna bil baqar yadribuna an-nasa biha, kaum, satu kaum yang mereka memiliki cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan orang-orang dengannya, seperti orang-orang Belanda dulu yang memperbudak nenek moyang kita, orang-orang Jepang dulu yang memperbudak, yang menjadikan seperti binatang. Kakek moyang kita dulu itu pakai cambuk, bahkan dibunuh, tidak ada harganya nyawa.
kakek moyang kita dulu bagi mereka ini orang-orang kufar, ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sifani min al-hinna," satu kaum yang mereka punya cambuk memukul orang-orang dengan itu. Yang satu lagi, "Nisaun kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat." Yang satu lagi, yang keduanya adalah mereka para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, jalannya dilenggak-lenggokkan, rambutnya dibuat seperti punuk unta, dibuat sanggul seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, mereka tidak akan mencium harumnya surga, dan sungguh surga itu dapat tercium sejauh ini dan ini. Nah, orang orang yang melihat kemungkaran pada keluarganya, dia mengingkari kemungkaran tersebut, hatinya tertitik dengan titik putih, kemudian hati tersebut menjadi putih bersih. La tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh, tidak akan memadaratkan, ya, tidak akan memadaratkan tidak akan memadaratkan dia apapun bentuk fitnah yang datang kemudian, karena sudah spontan dalam hatinya ketika ada kemungkaran, dia apa? Dia ingkari. Ini mungkin sampai sini dulu, Pak. Jadi belum sempat kita membaca apa saja racun hati, kemudian apa saja penawar atau obat dari hati tersebut, karena waktu tidak cukup, tersisa cuma 7 menit. Nah, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih, Ustaz. Silakan, masih ada waktu jam saya 7 menit lagi. Silakan, apa ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya, apakah termasuk penyakit hati kalau kita berdiam diri atau mendiamkan atau tidak terhadap kezaliman? Kepada kezaliman. Mungkin kita bukan dulu aja, Ustaz. Ya. Pertanyaan kita. Ya, Kang Ri, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, suka ada pernyataan atau percakapan nih di masyarakat. Contohnya seperti ini, percuma lah antum rajin ibadah, rajin apa, tapi hatinya sakit gitu. Mendingan saya jarang sholat, jarang ibadah, tapi saya hatinya tersinggung. Maksudnya apakah statement seperti ini, hati yang apa yang tidak pernah beribadah mungkin menuju ke hati yang tadi, hati yang sehat gitu. Okay. Atau mungkin ada di salah satu ahwat atau sebagian ahwat, saya mau jilbabin hati dulu nih sebelum jilbabin fisik saya gitu, sekali seperti itu. Mungkin tertata itu diperoleh. Yang pertama, ya, apakah termasuk dari hati yang sakit ketika mendiamkan kedzaliman gitu? Ketika mendiamkan kedzaliman, tadi sudah dikatakan, sudah disampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyuwayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adrafil iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran di sini umum, kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah, yaitu kesyirikan, dia melihat pada anaknya masih percaya sama bintang-bintang zodiak, pada istrinya masih percaya dengan bintang-bintang zodiak, pada pamannya masih percaya sama jimat, sama dukun-dukun, sama susuk. Kedzaliman yang dia lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia tidak mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rendahkan. Kan itu sunnah, cuman bukan demikian. Yang sunnah itu bagi seorang muslim untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Ya. Yang makruh itu untuk ditinggalkan oleh seorang muslim, bukan untuk dikerjakan. Ini perbedaan muslim zaman sekarang dengan muslim zaman dulu. Kalau muslim zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mereka kerjakan. Mereka tidak membedakan mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mereka tinggalkan. Nah, tidak ada pengagungan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kedzaliman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang mungkin kepada orang tua, ya. Kedzaliman yang dia lakukan siapapun, kedzaliman apapun bentuk kemungkaran yang dia lihat, ingkari dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, tetapi ini yang punya wewenang, ya, Pak, ya. Mengingkari dengan tangan itu yang dibolehkan dalam syariat, seperti ayah kepada anaknya.
seperti kalau ditulis dalam kitab juga ya, ayah kepada anaknya, guru kepada muridnya, ya, kemudian pemerintah kepada rakyatnya. Nah, ini ada wewenang mengingkari dengan apa? Dengan tangan. Baik, kemudian apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka ingkari dengan lisannya. Ya. Seseorang mungkin tidak apa namanya, tidak mungkinlah seorang anak ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh ayahnya, dia langsung ingkari dengan tangannya, tetapi apa, tentunya dia mengingkari dengan lisannya yang santun, ya, dia mengingkari kesalahan orang tua atau mungkin dikatakan penguasa, ya, kesalahan penguasa diingatkan dengan cara yang santun. Sebagaimana datang di surat Toha, nanti Bapak bisa lihat surat Toha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, fa'tiya fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, datangi oleh kalian Fir'aun. Fir'aun itu dosanya seperti apa, kedzalimannya apa? Dia sudah menyetarakan dirinya dengan Allah, bahkan dia merasa lebih hebat daripada Allah. Ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang paling tinggi. Ada kedzaliman. Nah, ini kedzaliman yang sangat dahsyat. Ya, belum lagi dia membunuh semua anak orang-orang Bani Israil. Ya. Anak-anak laki-lakinya dibunuh. Kemudian dia perbudak Bani Israil. Kedzaliman. Apa kata Allah? Wahai Musa, wahai Fir'aun, wahai Musa, wahai Harun, wahai Musa, wahai Harun, datangilah oleh kalian Fir'aun. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan, berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang layyin. Apa itu layyin? Lembut. Ini sifat air ini apa, Pak? Layyin, gak bisa kita pegang ini, Pak, ya, karena saking lembutnya. Ini sifat air itu adalah al-luyuna, yang lembut. Berbicaralah kalian kepada Fir'aun dengan lemah lembut, dengan santun. Ya, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun, atau bisa jadi Fir'aun, dia sadar atau dia takut dengan apa yang kau sampaikan. Allah tahu enggak Fir'aun itu dia enggak akan sadar, dia gak akan takut dengan nasihat Nabi Musa. Tahu, tetapi cara di dalam Islam untuk mengingatkan pemerintah seperti itu tadi, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, ya, bukan dengan mencela, bukan dengan mencibir. Ini yang ada dalam surat Toha, ya, Pak, ya. Belum lagi banyaklah Musa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, waman lam yastati' fabiqalbih. Kalau seandainya dia tidak bisa juga mengingkari dengan lisan, ya, maka ingkari dengan hatinya, dan itu menunjukkan selemah-lemah iman. Ya, menunjukkan selemah-lemah iman dia. Kalau seandainya dia mampu sebenarnya untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan dan lisannya, dan dia tidak mengingkarinya, ini menunjukkan sakit pada hatinya. Ya. Tetapi kalau seandainya memang akan ada madarat yang lebih besar, ya, dan dia tahu mana yang dia pertimbangkan, mana maslahat, mana mafsadatnya. Nah, yang seperti ini menunjukkan kelemahan iman dia, tidak termasuk dari sakit pada hatinya, ya. Baik. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Pak Andri, saya nggak sholat tapi hati saya bersih, daripada kamu sholat hatinya kotor. Nah, zahir seseorang itu memperlihatkan isi hatinya. Zahir seseorang itu memperlihatkan isi hatinya. Nah, tunggu dulu hadisnya. Nah, hadisnya tadi yang kita baca, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi la mudghah, sesungguhnya ada pada tubuh manusia itu segumpal daging. Idza salahat, kalau seandainya baik segumpal daging tersebut, maka baik pula seluruh
tubuhnya. Kalau seandainya rusak segumpal daging itu, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati seseorang itu baik, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hati seseorang itu rusak, dia akan menentang Allah, dia enggak mau sholat. Ya, orang yang tidak sholat itu menunjukkan hatinya rusak. Ya Pak ya, itu sudah pasti. Semua orang yang tidak sholat, yang tidak tunduk dengan perintah Allah, menunjukkan hati mereka sakit. Bukan sakit, hati mereka rusak. Ya. Kalau sholat itu sudah enggak ada ini Pak, sebagian ulama dulu enggak ada toleran itu sholat itu. Ya. Sholat itu sesuatu yang tidak ditoleransi oleh para sahabat Nabi. Itu yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan seorang muslim yang dia tidak sholat karena malas masih muslim. Ada sebagian ulama mengatakan sekalipun dia malas itu sudah keluar dari Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini hadis Nabi. Bisa Bapak lihat. Ya. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Muddathir, "Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Kenapa kalian masuk neraka? Dulu kami enggak sholat. Ya. Jadi sebagian ulama mereka tidak mentolerir untuk permasalahan apa? Sholat. Ya. Baik. Kemudian mungkin ada sebagian yang itulah syubhat. Inilah yang dikatakan syubhat itu. Saya mau menghijabi hati saya terlebih dahulu sebelum saya menghijabi tubuh saya, itu syubhat. Ya, bagaimana seorang muslim terhadap syariat Allah dia harus patuh tunduk kepada Allah. Dia harus iman dulu. Berbeda dengan satu kelompok yang bernama Mu'tazilah. Satu kelompok yang bernama Mu'tazilah. Yang pencetusnya adalah Wasl ibn Atha, murid dari Hasan al-Basri sebenarnya. Nah, apa kata dia ini? Kewajiban seseorang itu pertama kali adalah dia melihat dulu, dia perhatikan dulu. Kalau dia sudah yakin Allah itu ada, baru ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau belum yakin Allah itu ada, terus pelajari. Ya, dalam Islam tidak demikian, dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak demikian. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ucapkan dulu. Kemudian apa yang kemudian didapati yang itu menambah keimanan untuk menambah keyakinan saja. Sedangkan awal kali harus terucap kalimat apa? La ilaha illallah. Seseorang dia harus tunduk dengan syariat Islam. Ya. Kemudian kalau dia sudah mendapatkan ketenangan itu bonus setelah itu. Tapi di awal kali dia harus paksakan dirinya untuk tunduk dengan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Rasulullah perintahkan, karena kita adalah budak Allah. Ya, kita tidak boleh mengkritisi syariat Allah. Ya, manusia subhanallah, Allah sebutkan dalam surat Yasin, Allah sebutkan di surat An-Nahl, bagaimana manusia yang Allah ciptakan dari air yang hina, dari air yang busuk, kemudian dia berani mendebat syariat Allah. Kemudian setelah dia besar dewasa dikit, berani dia mengkritisi apa? Syariat-syariat Allah, bahkan menentang hukum-hukum Allah. Nah, yang seperti ini banyak bisa kita baca di dalam Al-Qur'an Karim. Mungkin ya cukup barangkali karena udah jam 6.2 menit. Insyaallah nanti di lain waktu ya, kesempatan di kajian-kajian berikutnya kita meneruskan apa yang tadi sudah dibahas oleh Muhammad Muzin. Bapak, mana Pak Ustaz mau dibalik itu dengan doa?
silakan ditutup dengan doa. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas dipegang sarapan. Ayat.